Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini beta vlog lagi, dan vlog hari ini akan ke Watu Halat. Di sana nanti katong akan vlog saja karena hujan, jadi sampai di rumah orang sidinya baru beta vlog lagi karena hujan hari ini teman-teman. Jadi sini bisa sih memungkinkan untuk beta vlog di tengah jalan. Oke teman-teman, ikuti beta video ini terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di rumah kompleks rumah yang tadi kita bilang ada yang CD ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat kompleksnya seperti ini. Di sini sudah ada mobil dan motor juga. Oke, motor. Ada beberapa motor dan mobil di sini teman-teman. Rumahnya adik yang CD ini teman-teman. Oke, let's go, kita lihat perjalanan hari ini di rumah. Oke. Rumahnya masih di atas lagi, nanti kita jalan terus saja. Oke teman-teman, jadi ini rumahnya teman-teman. Oke, sudah ramai sekali. Oke. Jadi sudah ada teman-teman banyak di sini juga. Jadi ini ketong sudah apa? Bapak-bapak. Teman-teman, oh, ini ada. Jadi teman-teman, kita sudah di rumah orang sini. Nanti selesai ini ketong tunggu ada yang CD dulu, dia balik dulu baru kita pentanin dia foto sama-sama dengan dia lagi. Oke. Sementara tunggu dia, dia ada teman-teman sekolah diantar. Oke, okay? Okay, jadi ini ketong pun berada yang sini. Nanti saya masih di beta pun ini penonton ketong. Nanti saya masih di beta pun channel YouTube Herton TV nanti. Jadi hari ini kita makan es buah dulu teman-teman. Setelah ini baru kita pulang. Permisi ya. Rizky, jalan ya. Boy. Boy ya, tengoknya. Oke. Jadi kita sudah selesai pegang tangan teman-teman. Itulah acara di acara orang sidi di Ambon itu gitu teman-teman. Jadi ternyata pengen tangan di sini cukup ramai juga teman-teman. Oke. Di sini juga cukup ramai orang-orang yang datang pengen tangan juga. Oke, sekarang kita Oma, kamu ke? Iya. Jadi, dong. Kamu ke, soalnya hujan ini teman-teman, jadi kita tidak bisa lama di sini. Oke, nanti mungkin batas ini saja kita punya vlog hari ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, thank you.